sejam. Ceramah sejam. Mana lama duduk atas kereta dengan ceramah, tuan-tuan ni? Lama duduk atas kereta daripada ceramah. Jadi malam ni kita sambut Maulidur Rasul, Pak Long. Saya nak bagi tahu macam ni lah, tuan-tuan. Tuan-tuan sambut Maulidur Rasul lebih lama daripada saya. Saya umur 34. Habis-habis lama saya sambut Maulidur Rasul ni pun lebih kurang dalam 26 tahun, 27 tahun macam tu je. Kira 26 kali, 25 kali macam tu lah saya sambut Maulidur Rasul. Lebih dah tu kecil lagi lah. Tuan-tuan, ada yang dalam masjid ni yang sambut Maulidur Rasul dah 30 kali. Yang sambut Maulidur Rasul 40 kali, ada tak? Awak nampak tuan-tuan ni macam tak sihat ni pun. Memang orang Sungai Siput macam ni lah. Nampak macam kecil manis tinggi ya, nampak. Ataupun tuan-tuan tak faham bahasa saya. Faham tak? Sini cakap bunyi Perak ke dia bunyi utara lagi. Utara lagi lah. Teman pun tak ada lah sini ni. Tak ada lah. Saya ni antara yang saya payah nak keluar ceramah daripada negeri Kedah. Saya cukup payah. Saya bahasa saya payah nak kawal. Saya ni tiba Kedah yang faham-faham tak faham sudah lah. Sebab tu sebelah-sebelah pantai timur ni duk panggil saya jarang pergi tuan-tuan ni. Kelantan, Terengganu ni saya jarang nak pergi. Sebab bahasa mereka saya tak kerti. Saya cakap bahasa saya takut mereka tak faham. Tuan-tuan sambut Maulidur Rasul lama pada saya, Pak Long. Ada di kalangan tuan-tuan yang hadir malam yang ramai ni. Malam ni ramai lah. Tahniah pihak Masjid Al-Islah. Saya ingat malam ni 14,000 orang ada ni. No, Mak Long, no. Mak Long, abang-abang. How are you? Fine. Okay. Tuan-tuan lebih lama sambut Maulidur Rasul pada saya. Ada di kalangan tuan-tuan yang 40 kali dah sambut, 50 kali dah sambut. Bab sambut ni satu bab. Bab tuan-tuan sambut Maulidur Rasul ni satu bab. Yang saya nak tanya, apa perubahan yang tuan-tuan dapat selepas tuan-tuan sambut Maulidur Rasul? Itu yang penting. Kalau masjid ni tuan-tuan dapat sambut Maulidur Rasul setiap tahun, ada peningkatan pengimaraannya. Jemaahnya datang lagi ramai. Kuliahnya lagi banyak. Audiennya lagi ramai. Alhamdulillah. Tapi kalau habis Maulidur Rasul, perangai lama balik. Habis Maulidur Rasul, perangai lama balik. Tak guna Pak Long. Minta maaf cakap lagi marah pula. Ha? Tak guna. Malam ni kita makan apa? Lauk apa tuan Haji? Kari apa? Kari daging. Semelih eh? Lembu kan beli daging ni. Beli ni tak curi ni. Kerana nak sambut Maulidur Rasul malam ni banyak mana masjid wak keluar peruntukan. Saya rasa banyak. Dengan makan, dengan penceramah. Banyak tuan-tuan, walaupun penceramah tak minta. Cuma jangan tak bagi. Minta dah. Prinsip saya mudah. Bagi ambil, tak bagi tunggu. Itu prinsip saya. Tapi kita tak mau malam ni saja masjid ni ramai ni. Esok kembali macam sedia kala. Yang ni yang kita tak mau tuan-tuan. Kita sayang dekat Rasulullah. Kita kena ada perubahan. Kita jangan berada pada tahap yang sama. Mesti ada peningkatan. Kalau tuan-tuan bekerja. Tuan-tuan bekerja dengan penjawat awam ke, bekerja dengan sektor swasta ke. Bayangkan kalau 30 tahun dalam perkhidmatan, 20 tahun dalam perkhidmatan, 15 tahun dalam perkhidmatan, tuan-tuan berada pada tahap itu saja. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan nak kerja lagi ke tak? Samalah sambut Maulidur Rasul. Jadi kita nak kena buat perubahan. Malam ni saya nak tanya tuan-tuan, bersiap ataupun tidak untuk buat perubahan? Bersedia ataupun tidak? Bersedia ataupun tidak?
bersedia. Apa perubahan yang kita nak buat ni ustaz? Ada empat saya nak cakap malam ni. Habis empat ni kita sembahyang insya-Allah. Tuan-tuan sembahyanglah, saya dah jamak dah. Jamak bukan jimak, jamak. Sekali silap sebut pula. Ada saya pergi ceramah di Pulau Pinang. Pengatok kuliah tu kata, ustaz eloklah ustaz jimak siap-siap. Lepas ceramah kita makan, saya kata jamak bodoh eh, bukan jimak. Di masjid jamak, di rumah baru jimak. Hang ni lah yang atok kuliah pun. Dia kata siapa yang belah mulut hang ni? Cakap tak pernah betul ni. Kita buat perubahan. Ada empat perubahan yang kita kena buat dalam hidup kita. Yang pertama, apa dia ustaz perubahan yang kita nak buat dalam hidup kita? Yang pertama, perubahan daripada sudut hubungan kita dengan Allah. Ini yang pertama. Nabi SAW diutuskan oleh Allah datang. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Nabi kata. Tugas Nabi datang kepada kita ni untuk apa, maklum? Tatmim makarimal akhlaq. Menyempurnakan akhlaq. Mendidik umat untuk sempurnakan akhlaq. Ini yang Nabi SAW datang kepada kita. Akhlak kepada siapa? Yang pertama, akhlak kepada Allah. Hari ini tuan-tuan cuba tanya diri tuan-tuan, kita akhlak dengan Allah ni macam mana belum? Akhlak kita dengan Allah macam mana? Tu pun jangan duk sembang, aku ni kalau mati ni aku duk rasa syurga. Syurga mana? Hang ingat syurga ni kata Tok Wan Hang? Mati, masuk. Mati, masuk. Bukan kata pusaka Tok Wan Hang. Faham Tok Wan? Ha. Sini mengira. Atuk, ha. Bukan kata Atuk Hang. Ha, ada apa bahasa lagi nak sebut? Bukan kata Tok Nenek Hang. Dia kata aku kalau mati masuk syurga. Syurga mana? Tak masuk neraka pun besar rahmat. Cuba tanya tengok balong. Kita punya hubungan kita dengan Allah. Akhlak kita dengan Allah ni macam mana? Cuba cek tengok. Yang pertama saya nak tanya tuan-tuan lah. Allah Ta'ala suruh kita jumpa dia sehari berapa kali balong? Lima. Lima kali dia suruh kita jumpa. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Subuh, subuh. Sungai Siput masuk ke apa? Subuh. 5:54. 5:54. 5:55 lah senang. 5:55. Pukul berapa tuan-tuan jumpa? Allah Ta'ala suruh jumpa 5:55. Dia stand nak jumpa dengan tuan-tuan 5:55. Hamba dia mai jumpa dia pukul berapa? 6:45. 8:15. Tu yang mau Maulidur Rasul awal tu. Tuan-tuan faham Zainab? Akhlak kita dengan Allah. 5:55 hamai jumpa aku nak. Ha? 8:45 baru jumpa. Ni dia kunut 8:45. Bukan orang lain. Sungai Siput. Zohor. Okey berapa? Masuk Zohor. 1:06. 3:30 baru sembahyang. Allah duk tunggu mana hang tak main lagi ni. 1:06 dah. 3:30. Asyak. Dia orang asyak. 4:20. 6 suku. Maghrib awal. Pasal apa? Maulidur Rasul. Aisyah pukul 9 pula tadi. Saya nak tanya tuan-tuan. Yang tu dulu saya tanya. Kita dengan Allah ni ada akhlak ke tak? Tak ada akhlak.
Bila hang susah, hang minta tolong dekat dia. Bila hang sakit, hang minta dia tolong. Bila hang susah, hang minta dia tolong. Sebab tu kadang-kadang dia bagi musibah dekat hang. Dia nak bagi hang beringat, jangan lupa dekat dia. Kita kalau semayang waktu tak ada masalah, dengan semayang waktu ada masalah, yang mana kita jaga belum? Oi, waktu senang tak ada masalah, doa pun tak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira nak cabut dia. Kawan dia kata hang duduk doa lah sikit, dia pun bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, macam biasa noh. Amin. Belah lagu tu eh. Hang ingat Allah Taala mamak nasi kenang ah. Bila susah, ya Allah, kau bantulah aku ya Allah. Senang hilang pula. Tak guna kita duk sambut Maulid Rasul setiap bulan, setiap tahun, kalau kita tak boleh nak memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Ni yang pertama saya nak abang. Tuan-tuan nak kata saya garang malam ni, mampu ibi. Malam ni saya nak kata kat tuan-tuan, 8 jam kebeh punggung ada harita. Tak dong. Jom kita perbaiki hubungan kita dengan Allah. Ustaz, cara macam mana kita nak perbaiki hubungan kita dengan Allah Ustaz? Yang pertama saya nak minta, tuan-tuan jaga hubungan dengan Allah ni yang pertama. Pak Long, 5 waktu jangan tinggal. InsyaAllah Ustaz, kami tak tinggal. Pak Long tak tinggal anak. Cucu. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kena jaga keluarga kita daripada neraka Allah. Understand? Ni yang pertama. Pastikan keluarga kita, keturunan kita, zuriat kita. Yang pertama, jaga hubungan dengan Allah. Solat. Tuan-tuan ni nampak macam lapar. Eh pun, kita berhenti makan dulu. Ah, nampak macam belum. Ni yang pertama, jaga 5 waktu Pak Long. Pesan dekat anak-anak kita. Yang kedua saya nak minta, jaga hubungan dengan Allah. Yang kedua ni macam mana? Tolong tahun ni saya minta. Tolong tahun ni saya minta. Yang mana buta Quran bagi celik Quran? Ni yang kedua saya minta. Yang mana buta Quran, tolong celik Al-Quran. Saya tahu ramai orang di Sungai Siput ni yang masih jahil Al-Quran. Tak payah duk sebut dah. Tak payah duk kata dah lah. Confirm. Kalau tuan-tuan tengok data, rakyat Malaysia yang buta Quran dengan yang celik Quran. Tuan-tuan gerun. Berapa persen yang rakyat Malaysia ni tuan-tuan yang celik Al-Quran di kalangan orang Islam? Ada satu penceramah motivasi, biasa forum dengan saya, dia buat kajian. Ni kajian dia lah, saya tak tahulah kajian dia betul ke tak betul. Dia ni pun profesor, mak dia, pak dia punya, bukan tak ada profesor. Kalau yang buat kajian ni ustaz bodoh macam saya ni, mungkinlah. Yang ni yang buat kajian ni, yang ada gelaran profesor, mak dia, pak dia, tok dia, tok wan dia, tok nenek dia ni. Dia pergi kepada satu sekolah menengah. Satu sekolah menengah dia pergi. Dia pergi ceramah di satu sekolah menengah. Di kalangan semua yang main ni orang Islam, ada berapa ratus orang budak ni. Dia kata dalam dia duk kaji tu, dia panggil, dia test. 10 orang orang Islam, 9 tak reti baca Quran di sekolah tu. Dia panggil 10 orang, 9 orang buta Quran. Lah ni, ni yang duduk dengar ceramah saya 14,000 orang malam ni. Kalau kita panggil masuk semua dalam masjid, kunci semua pintu, buka pintu tu. Siapa nak keluar, baca Quran. Saya rasa gulai daging kita pakai basi macam tu eh malam ni. Semua pakat kaya mulai dalam masjid ni malam ni. Pak Long, kita nak bawa balik apa?
Al-Quran tu antara peneman yang nak teman Pak Long dalam kubur. Yang nak teman saya dalam kubur. Mati tak tahu bila Pak Long. Hak muda pun jalan, hak tua pun jalan. Jangan duk kira yang tua ya, kami muda ustaz. Yang muda awak ingat tak mati ya? Memang ayak peruntukkan satu gelas ni je kah? Tak saja tanya. Kalau satu orang ustaz satu gelas, saya nak minum cara satu gelas. Kalau satu botol, saya nak minum cara satu botol. Jangan duk terasa pula. Tak apa, tak apa. Haji. Ada lagi, ada lagi. Tak apa. Mati ni Pak Long, semua kena mati. Yang muda pun mati, yang tua pun mati, kena mati. Tak ada, tak ada orang kata apa. Dia tidak ada alasan untuk dia ni culas daripada mati. Dah, aku tak mau mati. Dah, mati. Terima kasih, Pak Ji. Terima kasih. Allah. Nak uak eh, Pak Long eh. Ha, lebih Pak Long tak ni. Ya, ya, ya. Sebelum nak ceramah dia kencin dah Pak Long eh. Itu yang korang ayak tu. Tak ada pilihan. Hang kena mati. Apa? Eh, kita faham Pak Long. Semua yang Allah Ta'ala bagi atas muka bumi ni, semua kita nak tinggal. Saya nak tanya, betul ke tak? Tuan-tuan, kan Nabi kata yang akan pi hantar jenazah dekat kubur ni tiga. Yang pertama keluarga, yang kedua harta benda, yang ketiga amalan. Balik dua, wa yabqa wahid, yang tinggal dengan hang, kekal dengan hang satu ya. Anak bini hang, hantar hang pi ke kubur balik. Tak payah cerita kubur lah, penjara pun dia tak teman lah kita. Hak bini yang tuan-tuan duk sayang tu, tiba-tiba na'udzubillah tuan-tuan pi edak dadah ke apa ke, lekat kek masuk dalam penjara. Dia tak masuk teman hang dalam penjara dah hak bini hang. Seminggu sekali dia ambil tayak dah dekat hak jari tu. Kena 4 tahun dia pun cari lelaki baru. Bulan pertama dia bawa mai anak jumpa hang. Bulan kedua dia bawa mai anak jumpa hang. Bulan ke-8 dia bawa mai surat tuntutan cerai kan. Penjara pun dia tak teman hang, tambah kubur. Setuju ke tak? Maklong. Oh, maklong. Kalau your husband masuk dalam penjara, kalau your husband masuk dalam penjara, contoh, contoh. Ada husband lagi ke tak? Ha? Siapa yang masih ada husband angkat tangan? 1, 2, 3, 4. Yang lain janda belakang lah. Sungai Siput banyak janda lah. Maklong, kalau your husband masuk dalam penjara, maklong nak pergi teman dia dalam penjara lah. Boleh teriak kat luar tu dah. Tu baru penjara, bukan perpisahan di antara hidup dan mati. Mana dia? Seorang ayah. Sayang nak dekat anak dia? Sayang. Tapi kalau anak dia terlibat dengan jenayah masuk penjara, ayah hanya boleh menangis di luar. Mak hanya boleh teriak di luar. Abang hanya boleh teriak di luar. Adik hanya boleh teriak di luar. Tu baru cerita hidup dengan hidup. Apatah lagi hidup dengan mati. Saya terkesan tuan-tuan. Biasa saya pergi ceramah. Habis ceramah duduk makan nak makan macam tak kira makan. Makan dengan dia tuan kawasan masjid apa. Saya pun balik esok lepas telefon yang duduk teman saya menangkan tu meninggal. Malam tu dia balik ceramah, accident motor dia, dia keluar daripada simpang masjid tak, tak tengok kanan. Kereta sapu mati depan pagar masjid. Bukan dia ada penyakit apa tadi duduk makan dia nak. Bila mati, Nabi kata, yang akan hantar ambil dekat kubur ang, bini ang.
Bini yang duk tidur satu katil dengan hang. Bini yang duk tidur, yang duk lena satu selimut dengan hang. Bini yang duk makan satu pinggan dengan hang. Bini yang mandi satu kain basah dengan hang. Dia tak temahang dah. Selamat tinggallah abang. Depan pintu rumah. Eh? Kita jumpa lagi. Pergi kubur. Anak Pak Long yang sayang kat Pak Long, dia terjun dalam liang, dia pergi sambut jenazah pak dia, dia letak. Lepas tu dia buat apa? Dia lompat naik. Dia tak teman bapak dia dalam liang tu. Dia pergi sambut bapak dia buat turun. Letak bapak dia, dia lompat naik. Betul ke tak? Dia lompat naik. Pak dia, dia ambil cangkui, dia tarik tanah, dia tanam pak dia. Yang dia sayang tu, dia tanam juga pak dia. Tarik-tarik tanah pun habis apa semua. Dia nak bagi perkemas lagi tanah tu, dia terajang pula tanah tu bagi kejar. Dalam tanah tu, pak dia ada-ada. Dia cucuk dua pokok, dia balik, raya baru dia main pula. Awal sikit, hari pasang batu nisan. Balik. Duduk seorang-seorang dalam tu. Yang tu yang kita duk minta tu, ya Allah, engkau jadikanlah kubur aku sebagai taman-taman syurga. Jangan kau jadikan kubur aku sebagai lembah daripada lembah api. Tok-tok guru dulu, tuan-tuan, ulama-ulama dulu ni, mereka korek siap dah kubur mereka. Masuk umur 60, mereka korek siap dah kubur mereka. Saya biasa pergi ziarah satu orang tok guru di Fatani, Thailand. Saya duduk sandak dalam rumah dia tu, atas rumah dia tu, saya duduk sandak, duduk semang. Sandak tu saya duduk semang pandai, saya diingatkan kotak apa dia semang pandai. Dia tutup dengan kain, rupanya kandar. Saya duduk sandak dekat kandar tu. Dalam kandar tu ada kain kapan, dalam kandar tu dah ada batu nisan dia dah. Dia dah siap semua dan dia dah ada lubang kubur. Selepas subuh tiap-tiap hari dia akan masuk dalam lubang kubur dia tu, dia baca Quran. Mai pula tengok yang geng-geng Tok Haji umur 60 di Malaysia ni pula. Yang zaman moden, dia tak kalut dengan kubur, dia kalut dengan TikTok. Ni dia. TikTok. Ada tak TikTok dengan nak mohong saya? Siapa mohong saya sumpah mati pucuk. Ada tak? Ni dia. TikTok ni sekali tentang selai, dia keluar ustaz ceramah. Selaik pula kali kedua dia duk cerita bab makanan. Selaik pula ketiga ni dia punya budak joget perempuan. Selaik-selaik dia tengok-tengok joget yang ni yang ku benci ni cik. Selaik pula sebab apa? Bini duk tepi. Bini tanya abang nak kopi tak? Dia kata boleh juga kalau nak banjuh. Bini masuk pi banjuh kopi, dia sini tarik balik mana yang tadi ialah hilang. Dia tak kalut dengan lubang kubur, dia duk kalut dengan TikTok. Kalau kita ingat kepada mati ni, tuan-tuan, kita ingat kepada mati ni. Saya tak mau nak tanya banyak, saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan. Selama kita hidup ni, tuan-tuan, adakah kita ni betul-betul ingat kepada mati ataupun kita tak percaya kata mati ni ada? Tuan-tuan yakin tak lepas hidup ni tuan-tuan akan mati? Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan yakin tak? Ni muhasabah saya nak tanya Pak Long. Pak Long yakin tak? Mak Long yakin tak lepas hidup ni Mak Long dan Pak Long akan mati? Yakin ke tak? Saya nak tanya soalan yang sama ditanya oleh Ibnu Athaillah kepada anak murid dia. Tuan-tuan kenal tak yang nama Ibnu Athaillah Askandari? Dia karang kitab Hikam. Pak Long mesti biasa dengar. Kitab Hikam ni biasa dengar. Orang lama dia biasa dengar.
Orang lah dia tak banyak dengar lah kitab hikam yang dia duk ingat. Kitab Google. Kitab Facebook. Kitab TikTok. Orang lama hak jenis duduk kot dalam masjid, dia biasa dengar lah kitab hikam. Pengarang kepada kitab hikam tu dia biasa tanya anak murid dia. Ketika mana dia duduk ceramah, dia duduk mengajar. Dia tanya kepada jemaah dia, kepada anak murid dia. Siapa di kalangan hampa? Ini cerita jemaah main bahasa Kedah. Dia tak cakap Kedah lah. Ni berhenti azan ke? Terus. Terus lah. Ha. Siapa di kalangan hampa yang tak yakin, yang tidak yakin bahawa selepas kehidupan akan ada kematian? Cuba angkat tangan. Tak ada seorang pun di kalangan anak murid dia yang angkat tangan. Seorang pun tak ada. Semua yakin lepas mati, lepas hidup ada kematian. Bila dia tanya siapa di kalangan hampa yang tidak yakin selepas dia hidup adanya, selepas kehidupan adanya kematian, tak ada siapa pun yang kata dia tak yakin. Semua yakin. Soalan dia yang kedua. Dia kata, baik, aku nak tanya soalan yang kedua. Siapa di kalangan hampa yang yakin? Tadi tak yakin. Ni yakin. Yakin apa? Selepas kehidupan ada kematian. Angkat tangan. Semua angkat tangan. Kalau saya tanya malam ni pun sama, saya ingat. Siapa orang Sungai Siput yang tak yakin lepas mati hidup, lepas hidup mati? Semua takkan angkat tangan. Saya akan tanya soalan yang kedua. Siapa di kalangan orang Sungai Siput yang yakin lepas hidup ada mati? Angkat tangan. Semua akan angkat tangan. Soalan dia yang ketiga. Kalau hampa yakin lepas hidup ni ada mati, sebab apa hampa masih malas melakukan ibadat dan hampa gemar melakukan maksiat? Soalan tu saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan kata tuan-tuan yakin lepas hidup ni akan mati, ustaz. Yakin? Yakin, ustaz. Sebab apa? Sebab kami mayat-mayat. Lah, semayang mayat masjid ni bila? 2008. Ha? Ha, sebulan lepas ingatkan 2008, terkejut juga saya. Orang sini tak mati ke? Lah, mayang mayat 2008. Bulan lepas. Duk tengok. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Doa amin, amin kau belakang tu. Yakin? Yakin. Tapi pasal apa yang suka buat maksiat? Pasal apa dalam hidup hang suka mengata dekat orang? Sebab apa dalam hidup hang suka duk kacau orang? Sebab apa dalam hidup hang suka duk komen pasal orang? Sebab apa dalam hidup hang suka buat naya dekat orang? Sebab apa dalam hidup hang malas buat ibadat? Hang yakin hang nak mati? Saya tak buat apa pun. Tuhan duk komen ikut dan. Rumah tangga orang nak bercerai, hang kalut sangat ni pasal apa? Fatah Amin ka Fazura ka Imam Ma'imung. Punya pasal lepa lah. Pasal apa tuan-tuan? Minta maaf saya nak tanya nak. Pasal apa kita hari ni, masyarakat hari ni, suka sibuk pasal orang sampai terlupa nak sibuk persiapan diri kita? Sebab apa? Kita hari ni lebih sibuk membaca kesilapan orang daripada membaca kesilapan diri. Kita hari ini lebih sibuk tentang aib orang daripada aib diri. Betul ke tak? Dia fikir, no, ishno. Laki handsome, bini lawa, bercerai. Ni, bodoh weh. Hang duk fikir masalah rumah tangga orang. Awak yang tu kan nak temat hang dalam kubur. Ha, rasa puteri Sarah dengan Syamsul Yusuf ni akan kahwin balik. Bodoh weh. Kalau lepas kahwin balik pun awak hang dapat apa?
Lebih baik hang sibuk diri hang Quran, istighfar, selawat. Tuan-tuan, ni yang kata akhir zaman ni Allah Ta'ala tak buat turun lagi Dajjal. Tak zahirkan lagi Dajjal. Tak zahirkan lagi Ya'juj Ma'juj. Kita baru zahir 2-3 menatang ni, sosial media ni. Kita dah kelangkabut dah. Bila main Dajjal agak-agak, tuan-tuan, umat ni nak jadi lagu mana? Hari ni tuan-tuan, saya nak ceritanya tuan-tuan. Tahun 2024 yang kita duduk sekarang ni. Ni nama dia tahun 2024. Di antara benda betul dengan benda salah, tuan-tuan rasa jelas ataupun tidak hari ni? Ni kita duduk dalam 2024 ni. Satu cerita mai dekat kita, satu berita mai dekat kita. Benda yang hak dan benda yang batil, tuan-tuan dah tak boleh nak beza lah. Faham tak Zainab? Kita duduk tengok cerita dalam sosial media. Tuan-tuan tak tahu dah, Pak Long tak tahu dah hak mana aku pun pening lah duduk dengar cerita hari ni. Aku pun tak tahu yang mana betul, yang mana salah. Aku tak tahu. Baru Allah Ta'ala uji dengan sosial media. Benda yang betul, tuan-tuan pergi kata salah. Benda yang salah, tuan-tuan pergi kata betul. Contoh, contoh saya bagi tuan-tuan. Hari ni tuan-tuan, hari ni yang duk jadi fitnah ni kena menetang ni. Ni kena menetang ni. Bukan nu, ni, ni, ni. Satu, dua, tiga. Faham tak? Ha, tak kira saya tunjuk tu tuan-tuan kata, ya Allah, dia kata kat kita. Bukan Pak Long ni hadup cacak depan saya ni. Ada tiga makhluk ni. Nama dia social media. Ada apa sikit dia rakam, dia upload dalam social media. Yang puak-puak tak tahu apa, dia tiba. Tengok apa yang dia nampak, dia tiba. Contoh, satu orang dia tak suka dengan Pak Long. Dia tak suka dengan Tuan Haji kita ni. Mungkin Tuan Haji biasa tegur dia apa, dia jadi anti dengan Tuan Haji. Dia akan cari salah Tuan Haji nak buat macam mana. Tiba-tiba satu hari Tuan Haji rotan anak. Sebab anak tu tak dengar cakap. Dia tak semayang. Bila tak semayang, Tuan Haji rotan. Betul ke tak saya tanya Tuan Haji? Betul eh? Tuan Haji rotan? Dia pergi ambil video. Wup, dia bubuh dalam dia punya social media. Gila. Ayah dera anak. Buta ya Tuan Haji kena maki. Mai satu orang komen. Bodoh pakai serban, pakai jubah. Tapi perangai macam Fir'aun. Satu. Padahal Tuan Haji ni rotan anak dia tak semayang. Bila anak tak semayang, Nabi suruh buat apa Tuan Haji? Rotan kacau mulut. Haji rotan, betul ke tak? Betul, tapi netizen. Gila pakai serban jubah, ingatkan alim bodoh. Nombor dua, hati ni Fir'aun, nombor dua bodoh. Mai pula nombor tiga, bapak macam binatang. Semua kena, dia hempuk atas kepala kita. Yang komen tu bukan dia tahu apa pun. Agak-agak yang komen tu, walaupun dia tak kenal Tuan Haji kita, Tuan Haji kita tak kenal dia, agak-agak di akhirat lepas. Walaupun dia guna fake account, lepas ke tak? Tetap tak lepas. Allah baru bagi tiga ni. Allah baru bagi social media. Dajjal tak turun lagi, baru bagi social media. Selerak dah kita. Tak tahu yang mana betul, yang mana tak. Tu nama dia cyber bully. Bully cyber. Tuan Haji kena maki, Tuan Haji. Allah, view 8 juta. Campur semua view 8 juta. Keluar pula dalam apa nama, gempar, Pak Haji gila. 8 juta Haji. Agak-agak Tuan Haji ni nak keluar rumah Azam macam mana Tuan Haji? Nak tak mana muka kita ni? Berapa orang yang main depan rumah ni? Aku nak tanya hang apa yang jadi sebenarnya. Dah aku tiba anak aku tu, dia tak semayang asar, dah dekat maghrib dah. Aku pesan kat dia semayang-semayang, dia keluar-keluar. Dia aku tiba betih ya pun dengan pungkuk, bukan aku tiba tak mana. Anak aku bukan patah apa tu.
Anak dia pun duk toyak tepi tu. Kesian kat pak. Tuan Haji pun orang kata tak apalah mai kita ni. Sengit-sengit pun duk pasang balik kaki ni. Hang kena buat video penjelasan. Tuan Haji pun saya yang viral baru ni. Sebenarnya saya rotan anak saya kerana tak semayang. Kita ingat kita buat penjelasan tu elok. Dia maki pula. Ah, tu nak cover lah tu. Yang pirakam upload dalam social media tu tuan-tuan, Allah Ta'ala kata apa dia? Hang tu Nabi kata, makhluk yang dilaknati. Al-fitnatu na'imah. Fitnah tu duduk lena elok dah. La'anallah. Allah melaknat man ayqazaha. Siapa yang pi gerak fitnah tu bagi jaga. Perbuatan pirakam yang haji tadi ni, khutan, lempak dalam sosial media sampai orang jadi dosa. Hang tu makhluk Allah yang dilaknat. Tapi berapa orang yang nak ambil peringatan? Sebab tu saya sahabat tuan-tuan, apa yang keluar dalam media, apa yang keluar dalam sosial media, saya takkan percaya selagi mana saya tak tabayyun. Keluar dalam portal media, dia tak suka dekat kawan tu, dia akan cerita bagi kawan tu nampak buruk. Dia suka dekat kawan tu, dia akan ulah cerita bagi orang nampak kawan tu baik. Ni saya bagi cerita yang satu bab-bab hutan anak. Berapa banyak kisah dalam sosial media yang macam tu tuan-tuan? Berapa banyak kisah? Seorang bapa dipenjara 3 bulan akibat mencuri. Keluar dalam berita. Tua dah, Pak Long tu pun tua dah, Pak Cik tu pun tua dah, tua dah. Kena gari pun masuk dalam penjara. Tuan-tuan maki dia. Berapa ramai yang dalam penjara tu tuan-tuan yang masuk kena naya, yang masuk kena lek. Tua-tua pun dia boleh masuk penjara mencuri, apa lah ni netizen. Saya ni nak masuk ceramah dalam penjara tuan-tuan. Satu hari saya masuk ceramah, yang duduk siap saya punya meja ceramah ni ada satu abang ni. Orang bagus kita tengok day dia pun tahu, kata ni day ni hak jenis duit sujud. Muka kita tengok pun muka baik. Habis ceramah saya semak dengan wadil pada penjara tu, saya duduk minum tu, saya kata abang kita tu tadi dia masuk kes apa? Dia masuk kes mencuri ustaz. Curi, dia curi apa? Kat dia pun yang penjara ni kata, tu lah saya sedih kalau nak cerita tu, sedih kesian kat dia. Awak saya kata curi apa? Dia ni ada kerja tak apa nak tentu. Duit tak apa ada. Bini dia tak boleh nak kerja sebab asma. Ada 6 orang ke 5 orang anak. Dia ni kerja mesin rumput, dia ni kerja apa? Duit ni jenis putih je lah. Satu hari anak dia yang kecil tu, umur berapa? 8 bulan ke apa? Lapak susu bini dia ni, dia susu tak banyak. Lapak susu tak ada duit nak beli susu. Nak pi curi dalam kedai, tak gamak nak pi curi dalam kedai. Jadi dia main masjid, dia jai duit masjid. Dia pancing duit masjid. Dapat 50 dia buh balik. Dia jai pula, keluar duit 10, keluar duit 10 dia ambil 30 ringgit beli susu. CCTV masjid. Esok depa mai check AJK masjid, check CCTV ni, pi buat report polis, bukti semua ada, polis pun ambil apa semua. Naik mahkamah. Curi. Lepas masuklah. Tapi bila masuk penjara, keluar nak berhadapan dengan masyarakat ni macam mana tuan-tuan? Orang kita dia hukum dulu, bukan dia cek dulu. Dia cop letak hukum salah. Ha, punya pasal. Ini yang saya kata ni baru 2024. Tuan-tuan dah tak boleh nak beza dah. Yang mana betul, yang mana tak betul. Sebab apa? Kita sibuk nak membaca kesilapan orang. Kita tak sibuk nak baca Quran. Tuan-tuan bayang kalau masyarakat kita ni sibuk dengan baca Al-Quran. Berapa ramai yang buta Quran? Jom kita celik Al-Quran.
Yang nak awak masuk kita dalam kubur, yang nak teman kita dalam kubur, bukan handphone kita, Al-Quran. Sebab tu Imam An-Nawawi antara ulama yang membahas amalan soleh ni, dia ada dua jenis belum? Ha, ni saya nak abang. Biasa dengar dah amalan soleh. Ya Allah, ya Tuhanku, kau jadikanlah ibadah aku ni sebagai amal soleh aku, ya Allah. Jadikanlah ibadah aku amal soleh, amal soleh. Biasa dengar. Ustaz, doa lah maklum ustaz no. Doa apa maklum? Bagi maklum sihat, boleh buat amal soleh. Ustaz, doa lah maklum bagi panjang umur, nak buat amal soleh. Amal soleh. Tuan-tuan faham amal soleh itu apa dia? Siapa yang faham betul, pergi balik. Pergi makan balik. Nak ngaji apa lagi, nak dengar ceramah apa lagi, dah alim lah. Apa makna amal soleh? Amal soleh ni ustaz, dia amal baik lah. Saya nak tanya Pak Long. Semayang amal soleh tak semayang? Semayang tu dia termasuk amal soleh ke tak? Hai, tak orang ni jawab. Jawablah, mau tak betul saya. Apa betul? Bukan saya nak suruh diri atas kursi. Dulu zaman kita mengaji dulu, diri atas kursi. Lah mana boleh dah diri atas kursi. Budak tu buat repot, buta ya cikgu masuk. Betul tak? Ingat zaman saya tu, masuk zaman saya mengaji 2003-2008, sekolah menengah. Diri atas kursi kita besar. Cikgu kata, ham diri atas kursi. Kata patah kursi ni hang tu. Bubuh dua berdiri juga. Satu hari tu saya lupa bawa buku, tahu cikgu tu suruh apa. Dia kata hang keluar kot tingkap. Denda tu hang bawa keluar tu. Tingkap kelas. Mana ada cermin lah. Tinggal nak kuat lah. Cikgu tu kata aku tak mau dengar apa. Aku nak hang keluar kot tingkap tu. Saya pun duduk tengok kot tingkap tu. Saya kata cikgu bagilah denda lain. Tak ada, aku tak mahu hang kerak tak buat buku. Hang keluar buat tingkap tu. Cuba lah tengok tuan-tuan buat dulu. Saya mengaji sekolah tu habis tingkatan 6. Saya masuk kerja. Hak cikgu duduk denda tu jadi baik kata dia. Denda bilah hang guru aku. Sekali tu masa tingkatan 6, apai tak lepas. Masa tu duduk apai tak ingat. Ustaz ni dia suruh kami hak geng-geng di ketan 6 ni semua keluar kelas angkat kursi tok atas kepala orang tu. Bayangkan semua di ketan 6. Saya masa di ketan 6 geng perempuan ada 8 orang, saya seorang yang jantan. Geng perempuan ni dia betul duk pi tanggung depan kelas, saya pi sembunyi belakang dinding. Cubalah kalau dengar lagu tu tentang cikgu tu kena panggil. Zaman law ni, cikgu mengajak tak kena pak pergi buat report polis, kena main balai polis. Ustaz ceramah tak betul, lepas buat report polis, ustaz keluar masjid masuk balai. Sebab tu saya kata, kalau Rasulullah hidup lagi zaman law, main ceramah di Malaysia, dengan Rasulullah tu pergi kena pergi balai. Tuan-tuan percaya, kalau Rasulullah hidup lagi zaman law, Rasulullah berceramah belakang di Malaysia, dengar-dengar Rasulullah kena pergi balai polis. Yang kerap Sayyidina Umar. Biasa dia sekarang perang-perang keluar balai polis. Mujuk lah tak ada. Saya nak tanya Abang Long, sembahyang ni amal soleh tak? Jawab-jawab, amal soleh ke tak? Amal soleh tak? Sembahyang, betul tak? Ada siapa berani kata sembahyang tu tak amal soleh? Angkat tangan. Tak wani yuk. Amal soleh dah. Gila Ustaz. Semayang. Baik. Semayang amal soleh. Tiba-tiba Pak Long pergi semayang subuh 5 rakaat. Soleh ke tak? Pak Long semayang subuh. Semayang kan? Berapa rakaat? 5 rakaat. Kunut rakaat ke berapa? Kunut rakaat ke 5. Amal soleh ke tak? Habis itu tadi tentang kata semayang amal soleh.
Amal soleh ni Pak Long, sesuatu amalan yang mengikut syariat tu baru soleh. Sembahyang soleh. Bila mana? Bila ikut syariat. Hang tak payah duk rajin. Dia kata saya buat 5 rakaat pada semalam, saya tidur awal Ustaz. Saya tidur awal malam, pagi ni saya ada tenaga Ustaz. Betul? Tu yang saya sembahyang subuh 5 rakaat. Tak boleh Pak Long. 2. Tak apa, Allah pun faham. Dia bukan pak mentua Pak Long, Allah ni. Duk faham, faham. Yang ni pun masalah juga mazhab, Allah Taala faham. Oh, cukup payah yang tu Pak Long. Kita ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Di Malaysia dia ada pula mazhab nombor 5, Al-Ghugli. Mazhab ke-6, Al-Fisbuqi. Mazhab ke-7, Al-Ti'taqi. Hak ke-8, mazhab Allah Taala faham. Dia senang ya. Hang ni tak sembahyang maghrib lagi, dia kata aku ni sibuk, Allah pun faham. Ah, mampus. Jangan buat Allah Taala ni macam pak saudara kita. Duk faham, faham ni dia nak pesan. Sesuatu amalan dia nak jadi soleh bila mana amalan itu mengikut syariat. Kita buat korban. Masjid buat korban. Tahun ni berapa ekor? 8. Satu tumpuk, satu bahagian berapa tu sini? 8.5. Standard lah. Okey lah. 8.5 tu standard lah. Saya pergi ceramah di satu masjid. Tahun 3 tahun lepas kot. Masa tu kita dah 700, 750. Lepas 480. Saya kata, eh, murah. Ha, dia kata, lembu murah. Cek-cek lembu curi. Murah sungguh. Sebab tu saya nak pesan. Jangan duk gemak sangat dengan benda-benda murah ni. Lembu curi. Kita buat korban. Ya. Binatang korban tu dia nak korban. Dia yang boleh kata korban, dia kena semilih bila. Nah, mesti semelih pada pagi raya selepas. Tiba-tiba binatang korban pergi semelih malam raya. Esok raya dia semelih malam ni. Pihak masjid kata kita semelih lah sekong untuk buat kenduri esok. Takut jugalah kalau semelih pagi esok tak sempat nak masak. Dia jadi ibadah korban ke tak? Tak, semelih sunat besok lah buat kenduri. Pasal apa Ustaz? Pasal tak ikut syariat. Saya bawa orang pergi buat umrah. Ada Pak Long tu saya, masa saya duduk sa'i, saya nampak dia ada pakai baju bah. Saya tengok muka lagu Melayu. Saya pegang tangan, Assalamualaikum, Assalam. Saya kata, Ustaz, Ustaz sampai bila? Ha, ni baru sampai lah, duduk takbih lagi ni. Oh, takbih lagi Ustaz, takbih lagi baru round ketiga. Oh, Alhamdulillah. Saya kata ni Pak Long buat umrah ke? Tak, saja. Main sa'i, sa'i untuk apa? Sajalah. Sa'i sunat. Saya kata Pak Long, yang saya tahu, yang saya faham lah. Saya pun bukan banyak ilmu. Saya pun jahil. Yang saya tahu, yang sunat ni tawaf. Sa'i saya tak tahu pula ada sa'i sunat. Oh, dia kata tak ada, Ustaz. Yang saya faham tak ada. Dia kata saya round ke-6 dah Ustaz. Dia kata ni, dia kata pusingan ke-6 lah ni. Ha, saya tak tahu, yang saya tahu tawaf sunat ada. Sa'i sunat saya tak tahu. Jadi dia kata ni saya sa'i sunat boleh apa? Boleh penat kan? Sebab apa dia tak kena dengan syariat? Kita jangan rasa bangga dengan ibadat kita. Saya Ustaz tiap-tiap malam tahajud. Alhamdulillah Ustaz. Jangan bangga dengan ibadat. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, orang yang berbangga dengan ibadat itu orang bodoh. Sebab apa?
Sebab dia tak tahu di dalam ibadat-ibadat yang dia buat, yang mana Allah Ta'ala nak terima. Dia tak tahu. Banggalah dengan ibadat. Saya nak tanya Pak Long. Pak Long kata, alhamdulillah lah hari ni Pak Long dah semayang subuh, dah semayang zuhur, dah semayang asar, dah semayang maghrib. Satgilah nak semayang isya ustaz. Alhamdulillah. Pak Long, dalam 4 waktu yang Pak Long dah buat, agak-agak berapa rakaat yang Allah Ta'ala nak terima? Saya bagi satu contoh. Saya bagi satu contoh untuk tuan-tuan mudah faham. Kira berapa dah ni? 8.40 dah ni. Sejam dah. Boleh lagi kah? Boleh lagi kah? Haa. Saya takut tarik mengkarung lagi ni. Yang main dengar ceramah ni pun macam-macam vitamin dah korang. A, B, C, D ni pekat korang belaka. Takut-takut tarik mengkarung. Okey lagi no? Mengkarung tuan-tuan steady lagi no? Baik. Saya bagi satu contoh. Tuan-tuan main semayang. Main semayang. Sampai di masjid, tuan-tuan pergi ambil wuduk. Sebelum nak ambil wuduk, tuan-tuan pergi kencing. Pak Long pergi kencing. Pak Long pakai baju Melayu, pakai kain melekat. Standard, seluar dalam tak ada. Standard, Pak Long ni seluar dalam tak ada. Tak payah cek. Pak Long tahu. Try gosok tengok kot belakang ni. Lincin kan kasar? Mau lincin tobat tak ada seluar dalam. Tak apa Pak Long. Tak apa. Benda tu dia bergoyang 3 kali pun tak batal solat Pak Long. Tak apa. Sebab goyangan tu dia panggil flexible, original, bukan dibuat-buat. Seluar dalam Pak Long tak pakai. Tak apalah. Ataupun yang pakai seluar dalam, pi kencing. Dia ada 2 jenis kencing. Ada 3 jenis kencing. Yang pertama kencing berdiri. Hak ni jenis pakai seluar. Kain pelekat jarang orang buat lagu tu. Yang kedua, jamban duduk. Dia kencing jamban duduk. Yang ketiga, hak mencangkung. Tapi kalau tengok umur Pak Long, kalau mencangkung tak naik dah Pak Long. Pak Long turun mencangkung. Ha, masuk sendiri keluar dengan orang lah. Sebab tu yang dia bubuh jamban duduk. Bila jamban duduk kencing. Habis kencing, Pak Long membuka payah. Pak Long basuh lah hamba Allah tu. Pak Long sangkut balik payang, tutup. Pak Long pun berdiri. Keluar jalan nak ambil uduk. Soalan saya. Dalam saluran kencing tu agak-agak ayak kencing ada ke tak? Ada lagi ke tak? Tak dengar. Ada lagi ke tak? Ada. Ada lagi dalam ayak kencing tu. Dalam saluran ayak kencing tu ada lagi ayak kencing. Benda tu kan dia fleksibel. Kalau yang pakai seluar dalam, dia keluar, kena dekat seluar dalam tu. Kita pun ambil ayat semayang, kita main semayang. Soalan saya, sah ke tak solat tu? Berapa ramai yang tak lepas lagi bab kencing? Tuan-tuan umur dah 60 tapi tuan-tuan tak boleh cerita lagi macam mana nak kencing dengan jalan yang sempurna. Ayah saya tuan-tuan. Dia panggil anak-anak ni. Anak lelaki, anak perempuan. Dia panggil seorang-seorang. Saya biasa panggil. Dia panggil masa tu saya dah jam. Satu je, dua macam tu. Amal ni. Saya kata, buat apa? Amal pun nak ajak cara kencing. Duduk, dia kata, dengar aku nak ajak cara kencing. Cangkung, kok mana, kena bedih. Dia ajak semua cara nak kencing. Dia kata, ni dengar ni aku nak ajak cara kencing ni. Kencing elok-elok, tidak tak sah semayang. Jangan duduk heret aku pergi masuk neraka kan. Sebab tu kita jadi mak bapak kena settle fardu'in anak-anak ni. Anak Pak Long dah sebaya dengan saya 30-an. Selama ni dia buat ibadat Pak Long. Settle dah ibadat dia. Sempurna dah ibadat dia. PK
kiat. Berapa ramai di kalangan kita yang anak-anak nak pegang kaki mak bapak dia, selangkah lagi nak masuk dalam syurga. Pak lima waktu tak pernah tinggal. Kuliah mai dengar sama dengan mak, nak langkah dia masuk anak pegang. Ya Allah, jangan bagi mak aku ni masuk lagi dalam syurga. Jangan bagi bapak aku ni masuk lagi dalam syurga. Kenapa? Karena lepalah aku tak selesai lagi bab fardhu ain. Anak Pak Long tak settle bab kencing, cucu Pak Long nak settle ha. Sebab tu kadang-kadang bukan saya nak tegur, cuma pandangan. Masjid buat kuliah setiap malam. Bagus. Ustaz ni mengajar tafsir, ustaz ni mengajar hadis, ustaz ni mengajar tasawuf. Wuih, bagus. Tapi berapa orang ustaz yang main ni Pak Long, saya tak mau ajak benda lain. Mah kita mengajak kenal Allah yang pertama. Ustaz yang mengajak fardu ain bab tauhid. Ustaz yang mengajak fardu ain bab fiqh. Mai maklum Pak Long nah, jom kita pi di belakang, saya nak ajak cara ambil ayat sembahyang. Ni Pak Long yang kata had muka ni macam mana Pak Long? Dia pun ambil dia tunjuk. Ni dak berapa ramai dok ambil ayat sembahyang masuk ni? Basuh muka. Tanya dia betul apa Pak Long? Basuh muka. Yang ni bukan muka ni orang Kedah panggil domoi. Kita ambil ayat sembahyang pula Pak Long. Daripada hujung jari sampai ke? Sampai ke? Buku lali. Tuan-tuan mengaji mana? Siku. Okey, dia akan ambil macam tu. Betul tak? Ada pula yang jenis orang, dia pergi celup dalam kolah. Kita ambil daripada hujung jari sampai ke siku. Dia pula siku ambil hujung jari. Sah ke tak? Kena mengaji. Tuan-tuan nampak tak saya nak beritahu apa dia Pak Long? Dalam 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun Pak Long beribadat. Agak-agak Pak Long. Bacalah Pak Long dah semayang 38,000 rakaat. Contoh, nak beritahu kita banyak. Campur dengan semayang sunat, campur dengan semayang wajib. 38,000 rakaat. Dalam 38,000 rakaat, berapa rakaat yang Allah Ta'ala terima? Jangan dah sonok rakaat dia. Berapa rakaat yang Allah Ta'ala terima? Ni yang saya kata jaga hubungan dengan Allah ni. Kita tak mau lagu mana yang diceritakan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Mungkin tuan-tuan sini biasa baca kitab Tanbihul Ghafilin, diceritakan di dalam kitab tu bagaimana seorang ni, dia ni tidur, dalam tidur dia bermimpi, orang soleh. Dia bermimpi. Dia mimpi petang tu dia pergi semayang jenazah satu remaja yang meninggal di dalam kampung dia. Dia ni tok guru. Orang panggil dia pergi semayang, dia semayanglah jenazah tu. Kalau tak silap saya, Imam Hasan Al-Basri, kalau tak silap saya lah, dia pergi semayang. Sampai ke bumi budak tu, balik. Malam tu dia tidur, budak tu mai dalam mimpi dia. Budak tu mai dalam mimpi dia dalam keadaan budak tu ni serabut. Tadi dia pergi semayang, jenazah budak ni bersih. Bila budak ni mai dalam mimpi dia, rambutnya kusut. Dia punya pakaian dia ni bekas kena tribal, kena rotan ni. Mai duk teriak dalam mimpi. Dia tanya Imam Hasan Al-Basri kepada dia. Kalau tak silap saya Imam Hasan Al-Basri. Kalau silap minta maaf. Tuan guru ni tanya, kenapa hang ni? Hang ni kenapa? Dia kata, wahai tuan guru, aku ni disiksa di dalam kubur. Tuan guru ni kata, hang disiksa apa yang
Seingat aku, aku kenal hang ni satu orang yang baik, yang hidup dalam masyarakat yang baik. Hang ni pula orang baik, hang suka buat benda baik. Pasal apa hang dipukul? Kerana malaikat jawab kepada aku, segala amal soleh aku itu tidak diterima oleh Allah. Kerana apa dia? Amal itu tidak menjadi soleh kerana tidak betul dengan agama. Aku solat, tetapi solat aku wuduknya tidak sempurna. Solat aku tak diterima oleh Allah. Wuduk tak sempurna. Tadi saya baru cerita bab kencing, tak cerita bab yang mayat ni. Ni saya kata kepada tuan-tuan, yang Nabi SAW suruh jaga, Pak Long, hubungan kita dengan Allah. Kita sambut Maulidur Rasul tahun ni, saya nak minta kita wajib mesti kena jaga hubungan kita dengan Allah. Yang tahu. Boleh tuan-tuan? Buat perubahan. Ni yang kata muhasabah. Hidup kita kena banyak muhasabah. Apa makna muhasabah? Tengok kelemahan diri-diri sendiri. Jangan duk cerita syok tengok kelemahan diri orang. Tengok kelemahan diri sendiri. Ni nama dia muhasabah. Kitalah ni tak suka tengok kelemahan diri sendiri. Yang kita suka tengok kelemahan diri orang. Hal ni bukan muhasabah. Yang ni bala. Muhasabah tengok diri sendiri. Kita nak duduk tengok orang tak betul. Kita pun tak betul, tuan-tuan. Sebab tu ulama tasawuf kata, dunia ini, apa yang kita tengok sebenarnya diri kita. Saya bagi satu contoh. Di rumah tuan-tuan ada cermin tak? Ada cermin tak di rumah tuan-tuan? Maklong, maklong nak pakai tudung, maklong nak pakai telekong, tengok cermin. Tu maklong duk tonyoh mulut merah tu kena tengok cermin. Maklong bumbuh mulut merah. Bumbuh mulut merah. Tengah-tengah bubuh cucu panggil tok, terlajak mulut merah tu itu. Terkejut. Mulut merah maklong terlajak mai tani. Maklong nampak di mana? Di cermin. Maklong pun ambil tisu. Tisu ni maklong tengok dekat cermin, maklong pun ambil tisu ni, maklong lap cermin tu. Hei, mulut merah ni terlajak. Agak-agak betul ya tak? Kena lap di sini. Hei, hang ni dia panggil terkejut aku. Barulah mulut merah di sana pun hilang. Sebab di sini hilang. Hapus di sini, buang di sini, di sana hilang. Betul ya tak? Kalau duk lap di sana, sana pun tak hilang. Sini pun tak hilang. Faham tak Pak Long saya nak abang apa? Faham tak Pak Long? Pak Long tengok dia ni tak betul ni. Sebenarnya tu nak abang hang. Sebab apa hang boleh tahu kata dia tak betul? Sebab perangai tu hang buat. Aku tak percaya dia ni. Sebab apa Pak Long? Pak Long tak percaya. Tak percaya aku tengok muka pun aku tak percaya. Dia ni kaki buta alam. Pasal apa Pak Long boleh tahu dia kaki buta alam? Pasal Pak Long buta alam. Faham tak nak abang? Kalau kita tak buta alam, macam mana kita tahu orang tu buta alam? Aku tak percaya. Aku tengok muka pun aku tahu ni tik betina. Sebab apa? Sebab yang ada pengalaman. Tu macam nak marah saya tu, nampak tu. Jangan duk sibuk bab orang, Pak Long. Kita ni pun berselerak dengan masalah kita. Jadi kita ni nak ubah, nak bagi mulut merah tu hilang, lap di sini, jangan lap di sana. Kita tengok orang, orang ni adalah cerminan kepada kita. Aku duk tengoklah dia ni, dia nak jadi jawatankuasa masjid ni. Aku rasa dia bukan dia sebab dia nak khidmat dengan masjid ngat, tapi dia gila jawatan. Sebab apa hang tahu dia boleh gila jawatan? Sebab perangai tu hang buat. Sebab
Sebab tu dalam hidup saya nak abang palo, Nabi tak ajak kita ni bersangka tak elok dengan orang. Tetapi Nabi suruh kita berjaga-jaga dengan orang. Pak Long tak boleh bersangka tak elok dengan orang. Tak boleh. Tapi Pak Long boleh berjaga-jaga dengan orang. Ya, dengan orang zaman lah ni kena berjaga-jaga. Kita tak boleh sangka tak elok dengan orang. Tetapi kita boleh berjaga-jaga dengan orang. Faham tak Zainab? Ha, Pak Long? Tak faham tak? Macam ni. Pak Long, satu orang main. Satu orang main. Dia pun duduk sembang, sembang, sembang. Pak Long tak boleh sangka tak elok dekat dia. Aku tak percaya dekat dia ni. Sebab aku dia ada ni lah. Aku ada insting lah. Aku ada perasaan aku lah. Dia ni orang jahat. Dia ni nak ambil kesempatan dekat hang. Dia ni nak perguna hang. Tak boleh betul. Itu namanya su'uzon. Sangka tak elok. Nabi tak bagi buat lagu tu Pak Long. Tetapi Pak Long boleh berjaga-jaga. Ni aku nak pesan dekat hang Nana. Jaga-jaga nak dengan dia tu. Awak pakcik. Taklah kita ni bukan kenal dia siapa. Kalau nak percaya tu pun sikit sudah. Jangan lebih. Bukan nak kata dia jahat tak. Berjaga-jagalah. Awak dia tu jahat ke Pak Long? Mana kita tahu dia jahat ke tak? Tu yang aku suruh berjaga-jaga. Betul tak apa? Kita hak berjaga-jaga tak? Sangka dulu. Boleh faham ke Pak Long? Manusia ini adalah cerminan kita. Sebab apa kita boleh tengok kawan tu jahat? Kerana perangai tu kita ada. Tu je saya nak abangkan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak pernah buat jahat, tuan-tuan tahu kau orang nak buat jahat? Tak tahu. Tak tahu. Dia ni, take duit ni. Pasal apa? Sebab hang ada pengalaman. Boleh faham belum? Inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita buat. Inilah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suruh kita buat. Saya baru habaq satu. Saya kata tadi ada empat benda saya nak habaq. Saya baru buat habaq satu yang malam ni. Tu pun saya nampak tuan-tuan berat lah. Apa dia yang saya suruh buat malam ni tuan-tuan? Sempena dengan Maulidur Rasul pada tahun ini. Saya minta kepada tuan-tuan warga Sungai Siput Perak ni. Yang pertama, tolong jaga hubungan kita dengan berakhlaklah dengan Allah. Tak guna Pak Long banyak ibadat, tapi ibadat Pak Long tidak menjadi amal soleh. Sebab tu jangan duk gila buat ibadat. Kena buat ibadat tu biar ada ilmu. Kita nak puasa, puasa kita biar ada ilmu. Sebab tu saya kata, apa ibadat kita nak buat biar ada ilmu. Saya suka duk abang kat masjid-masjid. Bila kita nak buat ibadat, contoh kata korban. Panggil peserta korban yang 8 ekor lembu tu, mai duduk dalam masjid, panggil ustaz ni mai cerita tentang ibadah korban. Biar mereka buat korban dengan ada ilmu. Barulah mereka tak cekak pinggang, bahagian saya mana? Bahagian saya mana? Pang sebiji, ani mana? Ha? Abang dah. Kita nak puasa. Panggil ustaz mai buat daurah fiqh Ramadan, fiqh siam. Berapa ramai orang duk faham Ramadan ni hanya bulan puasa. Sebab tu saya tak suka orang panggil bulan puasa. Ha ni kita nak masuk dah bulan puasa nak dah. Bulan Ramadan, bukan bulan puasa. Hang ni duk bulan puasa, mai dekat bazar, elok pula sebut bazar Ramadan. Awak tak kata bazar puasa. Pasal apa hang tak bak ni bazar puasa? Dah elok pula bazar Ramadan. Yang dia tahu bulan Ramadan ni dua benda. Puasa, bubuk lembu. Puasa, bubuk lembu. Cuba kita panggil mai, kita puasa bagi elok. Ramadan ni banyak ibadat yang kita kena buat. Rebut Ramadan dengan ibadat ni. Bagi jelas. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itulah yang saya nak sebut pada malam ni Pak Long. Mudah-mudahan apa yang saya sebut malam ni
apa yang saya katakan pada malam ni, yang utama, yang paling besar adalah untuk diri saya, bukan untuk tuan-tuan. Saya bercakap untuk diri saya dulu. Kalau ada manfaat untuk diri saya, tuan-tuan, ambillah. Saya bercakap bukan untuk nak perbetul, tuan-tuan. Bodohlah saya mai jauh-jauh nak perbetul orang sini. Silap-silap orang sini dah betul dah. Yang tak betul itu saya. Jadi saya bercakap yang pertama untuk diri saya. Jika ada apa manfaat yang tuan-tuan dengar, yang maklum-maklum kata, ha, boleh ambil juga pedoman ni, ambillah untuk panduan diri. Kita mai malam ni bukan nak cerita siapa yang baik, siapa yang tak baik dah. Semua kita ni tak baik. Saya yang pakai jubah, pakai lebar atas kepala, saya tak baik Pak Long. Yang Pak Long nampak saya baik, pakaian saya. Jangan tertipu dengan pakaian. Dan jangan tertipu dengan ibadat. Saya bagi contoh akhir. Saya daripada Kok Diang mai sini 4 jam. Saya keluar daripada rumah saya tadi jam 3 petang. Tuan-tuan keluar daripada rumah, tuan-tuan pergi apa mai masjid mana ni? Ha? 7. Pukul 3 tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan duduk lenang. Saya dah keluar daripada rumah saya pukul 3. Kalau saya boleh bertolak balik malam ni pukul 9.30, 9.45, 10.45, 11.45, 12.45, 1.45 saya sampai. Tuan-tuan sampai rumah pukul Allah. Saya mai awal, saya balik lewat. Pukul 2 pagi baru saya sampai. Baru tuan-tuan tahu kot noyang saya kelang kabut nak balik ke siapa? Jauh. Saya duduk pula ni dah sejam suku tuan-tuan. Saya bercakap, tuan-tuan ngangang. Boleh dinding lena. Itu makam yang lagi tinggi. Saya mai jauh, balik jauh. Ceramah pula. Soalan saya. Yang tadi bukan soalan, ni baru soalan. Agak-agak Pak Long dengan saya, siapa pahala banyak? Malam ni. Agak-agak Pak Long dengan saya, main malam ni, pahala siapa banyak? Jawab tak? Jawab tak? Saya dah dengar. Ha? Ustaz lah. Setuju tak? Ya, ustaz main jauh, ustaz balik jauh, ustaz ceramah. Ustaz lah pahala banyak. Tiba-tiba saya main malam ni bukan kerana Allah, kerana envelope. Tuan-tuan main dengan ceramah ni kerana Allah. Agak-agak pahala siapa dapat? Tu nak bagi tahu, jangan tertipu dengan gambaran ibadat. Jangan tertipu. Ya ustaz main jauh. Ya ustaz nak balik jauh. Ya ustaz ceramah lama. Kami tak ada apa. Tapi Pak Long main 5 minit daripada rumah main masjid 5 minit. Dengar ceramah setengah jam, lena setengah jam. Jaga lena, jaga lena. Tender nak buat macam mana? Tapi Pak Long betul-betul main kerana Allah. Agak-agak pahala siapa banyak Pak Long? Pak Long. Jelas? Jelas? Jangan tertipu dengan luaran. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kefahaman kepada kita yang dengan baik. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penjelasan kepada kita dengan jelas. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan untuk kita beramal dengan apa yang kita pelajari pada malam ni. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masa dibagi kepada saya dah cukup. 1 jam 15 minit. Cukup. Tadi kita mula pukul 8.40. 8.45. 8.45 sampai pukul 9. Tuan Haji kita kata tadi. Saya mengambil masa itu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkati majlis kita pada malam ini tuan-tuan. Insya. Sebelum saya tangguh tuan-tuan di luar sana. Sekejap saya umum sikit. Kita baca doa dulu. Lepas itu kita off kita punya live. Kita saya ada buat pengumuman sikit insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillah.